bersama saya Yeko Shofa. Untuk video kali ini saya mau membuat susu kedelai ya teman-teman. Kita buat sendiri susu kedelainya. Pengen tahu gimana cara membuatnya? Ikuti langkah-langkahnya, tonton terus video saya sampai habis, jangan kemana-mana. Yuk kita mulai membuatnya. Sudah saya sediakan sedikit air ya teman-teman. Ini saya mau rendam kedelainya ya. Saya rendam dulu. Hari ini saya mau bikin sule, susu kedelai ya teman-teman ya. Kita rendam dulu kedelainya kira-kira 2 jam ya teman-teman. Nah ini kedelainya sudah saya rendam selama 2 jam ya, 2 jam lebih ya teman-teman. Lalu di sini saya mau cuci bersih kedelainya ya teman-teman. Kita cuci bersih dulu kedelainya. Kalau udah bersih nanti mau saya blender ya, ambil airnya ya teman-teman ya. Nah di sini sudah saya siapkan blendernya ya teman-teman ya. Lalu saya mau masukkan kedelainya dalam blender ya, cukupnya ya teman-teman, soalnya ini blendernya kecil, jadi separuh dulu. Kasih air secukupnya ya, kira-kira ini 400 ml airnya, jangan terlalu penuh. Nanti ini mau di blender 2 kali ya teman-teman ya. Setelah blender lalu kita pindahkan ke wadah yang lain ya teman-teman, karena masih satu blenderan lagi ya. Oke, kita lakukan lagi seperti tadi ya, masih dengan cara yang sama. Kita blender dulu kedelainya. Air secukupnya. Nah, di sini udah saya siapkan wadah yang lain ya, teman-teman. Sama ini saringannya. Ini saya mau kasih kain ya teman-teman, kain bersih ini udah saya cuci, ini sapu tangan, lalu saya sari kedelainya ya teman-teman ya, karena ini sapu tangannya kecil, dikit-dikit saringnya ya teman-teman ya. Hari ini masak sule, susu kedelai. Lalu pelan-pelan
kita peras ya teman-teman ya. Diperas. Ya, ya kita ambil sari kedelainya ya teman-teman ya. Setelah kita ambil sarinya nanti kita rebus. Terus dikasih gula ya teman-teman. Udah jadi deh susu kedelainya. Gampang banget kan bikin susu kedelai sendiri ya teman-teman ya. Mantul, mantul. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lakukan terus hingga kedelainya disaring habis. Ya, kita buatnya seberapa ya itulah ya, ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang blenderan kedua. Lanjut yang kedua ya teman-teman. Ini tadi cuman sedikit ya kedelainya, cuman kira-kira 200 gram tadi kedelainya itu ya teman-teman, karena cuman buat diminum sendiri. Lakukan dengan cara yang sama ya teman-teman. Pelan-pelan aja kita peras. Oke, udah selesai. Yuk kita lanjut merebusnya ya teman-teman ya. Kita rebus dulu. Nah, ini teman-teman ya, udah saya siapkan pancinya untuk merebus ya, atau kualinya. Di sini saya mau tuangkan sari kedelainya tadi ya teman-teman ya. Oke, setelah itu nyalakan kompornya. Kita rebus hingga mendidih ya teman-teman ya. Nah, ini udah mulai mendidih ya teman-teman. Di sini saya mau buang ini busanya ya, banyak banget busanya. Oke, setelah dibuang busanya, masukin gulanya ya teman-teman secukupnya. Seberapa manis nanti kita rasain.
Nanti kalau kurang manis bisa ditambahin lagi ya. Oke, biar rasanya lebih mantap, saya mau kasih setengah sendok teh garam ya teman-teman, biar rasanya mantul nanti ya. Teman-teman ya, rasa gulanya udah pas dan manis. Jangan terlalu manis ya kalau susu kedelai. Nah, kalau udah mendidih seperti ini ya, teman-teman, pasti gulanya udah larut ya. Lalu kita matikan ya, teman-teman ya. Kita matikan. Kita saring lagi busanya, ini masih ada sedikit. Oke, udah matang ya, teman-teman. Nanti kalau udah dingin, tinggal kita pindahkan ke dalam wadah ya atau botol. Terus ditaruh dalam kulkas biar minumnya itu selagi dingin-dingin segar ya teman-teman ya. Ini diminum hangat-hangat juga boleh ya teman-teman. Buat sarapan pagi mah diminum hangat-hangat. Kalau siang ditaruh di kulkas, jadi minumnya dingin-dingin. Oke teman-teman ya, udah agak dingin. Di sini saya mau pindahkan ke dalam botol ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman semuanya ya, susu kedelainya sudah saya pindahin ke dalam botol-botol ya. Jadi 3 botol ya dan 1 gelas. Nah, ini teman-teman semuanya ya, susu kedelainya sudah matang ya, teman-teman, dan siap untuk disajikan. Ini yang udah saya taruh ke dalam botol-botol seperti ini ya, teman-teman ya. Nih ya. Nanti kalau udah dingin mau saya masukkan ke dalam kulkas, diminum dingin-dingin lebih segar ya teman-teman ya. Dan ini sisanya nih 1 gelas ya teman-teman. Ini rasanya enak, manis. Jangan terlalu manis ya teman-teman ya. Kalau susu kedelai itu enaknya manis-manis, agak manis gitu ya, jangan terlalu manis. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya yang sudah melihat video saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Yang suka video saya, silahkan di subscribe, like, share, dan komennya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.